Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. Halo guys, kembali lagi di Verwan Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih agar voice kita jernih menggunakan smartphone. Biasanya kan voice di smartphone atau recording voice smartphone itu agak buram gitu suaranya. Seperti yang saya lakukan ini, saya merekam suara ini menggunakan HP. Nah, saya akan menggunakan satu aplikasi yang akan menjadikan suaranya lebih jernih. Kalian hanya perlu mendownload aplikasi AHSR. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store atau saya berikan linknya di deskripsi. Silahkan download saja. Nah, setelah itu jika sudah terinstall, jika dia minta perizinan, silahkan izinkan saja. Nah, ini dia aplikasinya. Tapi sebelum itu, kalian harus ke menu setting, pilih rekaman. Nah, di sini kalian memilih format rekamannya MP4 agar lebih jernih. Kecepatannya pilih saja 44,1 kHz. Nah, setelah itu, saya akan membuat perbedaan hasil rekaman dari aplikasi ASR ini dan hasil rekaman dari bawaan handphone saya. Kita coba berawal dari aplikasi ini. Dengarkan suaranya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, dicek. Cek 1 2 3, dicek, cek 1 2 3, dicek. Nah, kalian bisa membandingkan hasil rekaman suara menggunakan aplikasi ASR dengan menggunakan aplikasi bawaan dari handphone saya. Mana yang lebih jernih? Kalian yang menentukan. Nah, mungkin sampai sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Like dan share jika kalian suka video ini. Jangan lupa tekan subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Saya Verwan Channel. Sampai jumpa.